Excited gila, kami nak cari king crab dekat sini. Cuba tengok kita bawa apa. Kita bawa Ajim, kita bawa suami saya yang sangat tak suka makan ikan mentah. Tak tahu lah suami saya makan atau tak. Saya lari daripada staff saya. Ya Allah, keren besarnya. Tengok fasa ikannya. Ha, saya lari daripada perut saya semata-mata nak tengok apa. Nak makan king crab, sotong hidup. Yes, Malaysia. Tu baru. Ada terung ikan. Ya Allah, sedapnya. Bersihnya pasar. Saya sangat teruja. Berbaloi pengalaman nak gain experience ni. Apa nama tempat ni? Ni Nor Anjing Market. Oh, Nor Anjing. Apa dia? Nor Anjing. Bapak cakap ya? Oh, Nor Anjing. Kata anjing. Ni lintah ke? Tak, sedap gila pun. Nanti kan dia bergerak keluar daripada benda tu. Nanti kat atas saya akan bagi boleh pilih cara nak masak macam mana. Lagi sekali untuk cikgu. Apa tu? Ni. Yang famous. Ini bagi saya kena rasa king crab, kena rasa. Lagi satu ketam tu kena rasa. Ketam biasa. Ni. Ni makan ni. Sekali cikgu dah buat. Saya nak. Tak lambat aku. Aku rasa macam kita kalau jadi king. Ajar ambil yang ni tadi dah buat video. Yang ni basado cuang eh tu ni. Wih sedap ni. Sedap ni. Rangup gila nak mampus. Let's go guys, kita minta bonda. Yes. Bonda. Sedap gila kalau makan. Kak Fiza kena cuba, tak nak? Hari ini kita dah habiskan duit. Potong gerak. Just nak satu experience macam mana makan benda yang pilih kat sini. Nanti ni sotong. Sotong besar ni, dia selalu masak. Tadi harga tadi a lobster besar macam tu bayangkan sekilo dalam 2-3 ribu. Satu kilo 3.5 ribu. Ini yang famous. Okey, nak daripada Korea. Kenapa dia famous? Kenapa? So ada dia suami ketam daripada Korea yang tadi tu king crab. Macam katak bentuk dia. Macam katak. Tapi rasa dia lain. Nanti cuba rasa. Rasa katak. Tak. Rasa ketam. Rasa dia berbeza. Manis dia berbeza. Okey, boleh? Bang, aku gilir ini bang. Saya mungkin habis lah 3,000. 3,000 sikit. Betul. Satu ekor ni RM300. Okey, Malaysia. Tapi kira murah tau. Kalau kat Malaysia. Kalau kat Malaysia. Sebab negara kita nampak besar. Takkan dapat harga tu langsung. Okey, beluan dia besar macam tu. Saya kurang je makan dengan butter. Nani? Omae wa mou shindeiru. Mana? Dia orang buka 24 hours ni. Pukul 1 hingga 3 pagi dia orang akan buat auction, fish auction. Oh, lelong bukan? Yes, lelong tu bukan harga murah tau. Lelong harga mahal. Oh. Dia murah. Wow. Okay, dah. Okay, I pay. Okay. Cuba tidur tangan dalam baik. 400 ribu. Betul? 800 lebih. Bersamaan anjing orang yang banyak resip. Apa? Dia tersalah tekan kredit kad. Daripada 2,500 jadi 20,500. Sekian-sekian tu dia balik. Dia boleh 2,000 nangis saya. Sebab tu pun dia betul. Dia betul ya, 2,500 saya. Ada sisi yang dia dah cancel kan? Dah cancel. Okey, jom kita nak pergi ke atas. Kita masuk satu kedai. Alhamdulillah sampai-sampai dia dah sediakan meja. So kita tak perlu nak menunggu. Just tunggu dia masak sahaja. Bonda dah tak tahan, dia terasa kimchi. Tak kimchi pun saya cuba menelan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana saya secara ni? Yang mana? Minyak betul-betul pakai gigi geraham. Sebab ada kakak. Oh, dah mamanya minta ada kakak semua. Minyak, dia bisa. Jadi,
Rasa sedap kan? Tak ada sebab apa tapi rasa sos dia? Chewy lah. Chewy eh. Wah, nasi dia. Nasi seaweed, nasi goncu. Kau makan apa ni? Scallop kan? Ni kau kupah. Kupah. Karang padi. Karibi. Karibi. Scallop. Sashimi. Wow. Oh, cuman. Puan selera makan. Lapar. Okay, ni udang dia. Semuanya serba sedap. Ini kat bawah, orang masak kat atas. Dan orang akan masak dekat sini. So kat bawah tu kita beli, hantar je dekat sini. So kita kena bayar upah dia masak pula. Betul. Kita makan kat sini, serba sedap. Sedap. Makan dia orang. Makan dia. Sedap. Abalone yang bergrill, tak butter, kaki lagi sedap. Betul lah. Sedap lah. Ni abalone grill. Manisnya lah. Budak pula baik tadi tak? Jadi sedap. Ni sashimi. Ni ikan mentah tau. Korang makan dengan wasabi macam ni. Aku pun makan dengan sos. Jangan cek kaki. Haji bawa berry leaf. Yang panas. Yang panas sama yang jala. Yang panas sama yang bawa. Wasabi banyak pedang. Air mata, air ingus. Semua. Puan belanja. Tuan. Ui, panas puan. So big guys. Kena gunting sotong hidung. Wah. Betapa besarnya. Yang ni saya berani makan. Eh, dah pergi ke? Boleh. Tak mati. Okay, cuma makan. Fresh. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas pun. Pedas tu. Pedas tu. Ya, sas merah. Bentuk dia macam katak puru. Macam apa? Katak puru. Katak puru. Ni mata dia. Snow crab. Panjang ni. Kaki ni semua ni. Setiap kaki ni semua ada isi. Isi ke tempat-tempat. Ya. Wah, ni satu lagi. Ya Allah, macam alien. Tengok, alien ya, alien. Wing. Puan, dia apa tipot? Alison tu dia. Ini macam cuba bagi aku tak marah dia. Dia apa? Kenyal-kenyal, okeylah. Azim okey? Muka Azim kenapa merah? Azim udang. Tapi kita makan sikit. Dia bagi bawang mentah. Supaya apa? Supaya ini kan menjelaskan badan. Tapi yang saya tahu ini anti kolesterol. Sebab dia terlalu banyak kolesterol. Ini mentah-mentah macam ikut kolesterol. Ya, kau makan ni. Tapi kan kuen darah tinggi tu. Cancer pun baik. Kau makan lah bawang putih. Jadi makan. Untuk buat satu kot. So kita nak cooking prep kita. Tengok puan makan ikan mentah. Masa pergi for Jepun hari tu dia tak makan tau. Asyik boleh? So dekat sini dia makan. Boleh tak? Boleh kan? Haa, tu lah. Ini pada seluruh. Haa, seluruh dia. Ui. Haa. Macam mana kak? Haa.
I'm surrender. Benci mengenai budak-budak ni. Korang semua mengajar saya tak senonoh. Saya tak kisah habis duit tapi saya menyesal. Sotong kurita. Saya buka undi sebagi. Okey. Terima kasih. Selamat malam, Ida. Aku cakap terus terang ya. Saya cakap terus terangnya, saya tak faham apa anak muda generasi korang ni. Kau cakap ni sedang, saya beli kau dah. Kau dah. Kau tengok ni muka ni. Kau tengok muka ni. Macam ni kau kata makanan. Kalau order dah lama dah betul. Order dah lama dah balon. Saya ingat siput. Sebab dia bagi kuat badan. Kuat, kuat. Bagi tadi order ni bagi kuat kuat. Makan rekod. Dia boleh. Abalone punya organ dalam. Oh, sayang. Dah cukup kuat dah. Cukup kuat. Puan pun pernah mengiyakan jadi dah cukup kuat. Nak kuat lagi kan? Saya kena pasang lagi satu je. Berani dia cakap tak? Nak mati. Mati. Tak nak makan. Wow. Terima kasih lah letak dekat saya. Kau nak ambil gambar? Apa nak yang tak tadi tu? Tak. Tekulah, tekulah, tekulah. Ini masak apa ni? Steam. Dah ni? Wah, besarnya. King crab. Ini yang mana? Ini kecang Korea, ini kecang Rusia. Nama king crab. No crab. Oh, sedap. Lobster. Ada lobster. Bonda boleh makan lagi. Mata dah kuyu. Perahan tangan bonda. Yes. Cuma dapat merasa. Wow. Wow. Puan apa rasa dia yang ni? Apa beza dengan ketam? Dia lebih lihat. Kalau saya bagi pilihan, saya akan makan snow crab, bukan king crab. King crab ni tak sedap pada saya. Speciality dia sini snow crab. Kan? Speciality kat sini. Lobster. Sedut. Tapi rasa dia memang sedap lah lobster sendiri. Ada. Saya kalau komen mesti jujur, tak ada tipu-tipu. Saya yang sikit ni. Tahan, tak tahan. Angin gila. Wow. Sedap, jadi dapat lendirnya baik. Saya tak minum aipin. Tapi dia sebab orang semua, saya minta penyelamat dia. Memang saya orang semua. Walhal dia tak muak macam daging yang lemak kan. Tapi dia tahu, saya rasa macam loyal. Sebab banyak jenis kan. Kita makan. Oh, kat dia kena cut-kan. Dia akan cut-kan. Okay, dia gak usah minum. Orang punya sumber sangat bagus. Sangat memahami. Dia clear meja pun cepat. Tengok ni, kita keluarkan lagi ni. Wow. Jangan berhenti makan. Tengok ni besar. Saya ingat mana aku makan. Sedap sangat. Alhamdulillah. Terima kasih. Teruja sangat sebab dapat makan king crab. Orang cakap rugi kalau datang sini tak makan king crab.
sini makanan seafood je lebih manis sebab dia dekat dengan laut. Lagi-lagi tu sejuk lagi manis. Sedap gila. Alhamdulillah. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan sebab bawa saya datang sini dapat rasa benda-benda yang mahal macam ni. Kalau isteri memang tak mampu lah. Terima kasih Puan. Ada peluang untuk kami makan. Terima kasih Ami. Datang Haji Malang sebalik dengan cucu cepat. Kau jangan suruh aku jaga cucu lagi. Aku tengok cucu-cucu jaga tak nak. Aku nak jaga rumah hutan lagi bagus. Nanti aku tua, kau bawa cucu jumpa aku. Aku tengok lawa, aku sukalah. Menyemak masa berak tak nak. Yang mana dia? Kau dah kata dia nak gogot tangan. Kita tengok. Oh, sedapnya. Sedap. Puan tak cahaya. Aku kulit yang makan. Saya tak boleh. Jadi kau nak ni dah. Haji, kenapa Haji menilik benda tu? Haji pun nak buka. Wah, Puan, ayah apa tu? Dia bagi saya IC. Sebab sini yang tak makan gula. Bukan lemon. So ni lemon, lemon. Lemon Sprite. Oh, sedap lah. Rasa dia meliu. Macam ni? Haji buat macam ni ke? Haa, tak ada ni. Betul dah. Sumpah tak pahit. Tak tahu kenapa kata pahit. Pahit tu hanya limau saja. Oh, banyak. Tengok, diorang pelik. Betul! Betul tak? Akak cicah gula. Sedap gila kan? Kenapa? Kenapa makan tu? Lama nak tanya orang kat Instagram. Kenapa kena makan lu? Lemon challenge. Pedihnya bibir. Nak try, nak try. Sebab kita makan. Nak try. Okay, so apa benda spiritual apa kebaikan lemon? Dia Puan? Apa? Lemon. Oh, lemon ni bagus sangat-sangat. Darah tinggi, kanser, kolesterol. Detox kan Puan? Dia detox yang paling bagus. Dia memecahkan lemak. Setiap benda ni, kulit dia lagi bagus sebenarnya kan? Betul. Kalau ada yang boleh makan. So Azim, itulah punca yang kita nak makan. I challenge you. I challenge you. We challenge you. We. Tapi tak masam ke? Try. Borang makan macam tak ada apa-apa. Tak masam kulit dia. Sumpah. Kita try juga. Eh, tipu aku tengok YouTube. Sumpah. Sumpah. Makan dia orang ni kan. Dia orang banyak menipu. Dia orang ni ngajar aku makan yang bukan game. Dia orang yang ngajar mi. Apa Puan dah makan tu? Pandai dia cover dia pandang. Sepanjang Puan kenal kita orang, pernah tak kita orang tipu Puan? Banyak kali. Pernah. Banyak kali menipu. Ya Allah. Bahagiannya. Tolong. Tapi Puan ikut je cakap kita orang. Tak baik eh. Dia orang duduk muda untuk bodohkan saya. Tak apa, tak marah pun. Maksudnya saya, kau tahu saya tak makan benda tu ke pasal. Anak saya menantu saya pun tak pernah. Kita orang berjaya. Okey, set sikit. Betul tak Jim? Betul. Abang Eddie kat Yati dia ajak saya macam-macam makanan. Saya tak pernah makan. Saya takut. Pengaruh kita orang kuat. Pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya. Saya nak setan yang kuat. Ya, memang dia setan yang kuat. Macam mana? Setan kebal. Okay, so Ajim try. Okay. Makan kulit ke? Makan kulit ke makan? What? Okay. Macam makan apple. Oh no. Sedap kan? Menahan masak. Jangan cirit ya. Dia bantu buat ni. Kenapa? Semua dah subscribe dan tak payah makan nasi kenyang. Dan rasa seroya, satu puas saya mencuba. At least, seumur hidup sekali. Rasa seronok sebab tak pernah rasa di negara orang. Makanan, laut dan begitu mewah. Macam-macam jenis. Okay, so lepas ni kita akan check in dekat hotel. Start daripada check in hotel tu, kita akan sambung video esoknya. Bye!